yang memang ini menjadi produk unggulan kita. Buat Anda yang bergabung menjadi mitra kita, baik menjadi reseller maupun dropshipper. Nah, sebelum Anda menjalankan tentang reseller ataupun menjadi dropshipper, ada baiknya Anda harus memahami tentang produk-produk kita sehingga Anda bisa menguasai produk kita dan bisa meyakinkan customer Anda atau meyakinkan calon buyer Anda dalam produk-produk ini. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan yang baik ini bahwa produk-produk ini siap kirim ke seluruh Indonesia, baik Jabodetabek ataupun bandara-bandara terdekat dari wilayah Anda. Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pengiriman barang, baik pengiriman melalui transportasi udara maupun transportasi darat atau menggunakan transportasi khusus atau transportasi menggunakan termopik. Nah, teman-teman semua, yang pertama adalah ini adalah produk utama, yaitu buah durian bulat fresh. Di mana buah bulat durian fresh ini berasal dari kebun-kebun durian yang benar-benar memang memiliki atau unggul pada buah durian tersebut. Artinya banyak musim durian di daerah-daerah, tapi kita tidak sembarang mengambil dari setiap daerah. Kita tetap harus memikirkan dan mempertimbangkan mulai dari kualitasnya hingga sampai dengan kondisi produk tersebut atau kondisi buah tersebut. Nah, setelah ini kita juga menyiapkan buah-buah produk seperti ini, durian kupas ini bisa didekatkan. Ya, ini adalah kemasan 850 gram. Ya, ini sangat-sangat sudah, ini cukup untuk 4 orang ya, dalam satu keluarga cukuplah 4 orang. Kalau misalnya mau sampai ke lengan bisa 2 ya, bisa 2. Nah, ini kita buat kurang lebih dari 2 sampai 3 buah bulat durian bulat seperti ini. Nah, buah ini sekarang sudah bisa dikirim ke seluruh daerah, baik melalui via udara ataupun via darat, atau misalnya kita kirim dari Medan ataupun kita kirim dari gudang kita yang ada di Jakarta. Nah, peluangnya ini semakin terbuka karena memang sebulan durian Medan ini kami membuka peluang mengekspansi kepada teman-teman semuanya untuk mengambil bagian pada kerjasama mineral menjadi reseller ataupun dropshipper. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah apa perbedaan antara reseller dengan dropshipper? Nah, ini sangat gampangnya kami jelaskan ya. Kalau dropshipper, kami membuat bahwa Anda tidak perlu menyediakan barang atau stok barang di rumah Anda. Nah, contohnya gampangnya seperti itu. Artinya Anda tinggal fokus menjual dan kami akan mengirimkan, tim kita akan mengirimkan ke calon buyer Anda. Jadi yang melakukan pengiriman, yang melakukan pengemasan, pemilihan buah itu langsung dari tim kita ke tujuan pembeli Anda. Nah, keuntungannya buat Anda, Anda akan mendapatkan 10% dari omset penjualan Anda bersih ya, 10% dari omset penjualan Anda bersih. Jadi Anda tidak ada resiko komplain dari buyer, Anda tidak ada resiko mengganti rugi kalau apabila dia asam, Anda tidak ada resiko mengganti apabila rusak sampai di tujuan. Semuanya itu menjadi di resiko di kita, sehingga kami akan melakukan pengemasan yang terbaik untuk melayani para customer Anda. Nah, untuk reseller pastinya itu ada mulai mengekspansi atau sudah mulai manajerial ya. Artinya buat Anda yang bergabung menjadi reseller ini ada dua macam. Yang pertama adalah reseller menggunakan brand Anda sendiri. Yang kedua, reseller menggunakan brand Simbolan Durian Medan. Nah, buat Anda yang menggunakan brand sendiri ya, ini minimal order 30 ya, berlaku mix seperti ini. Ada durian kupas, ada pancake, ada mini ya, ada durian kupas super, ini berlaku mix. Minimal total kalau dihitung ada 30, bisa saja satu produk bisa, atau misalnya mau digabung juga bisa, yang penting minimal 30. Itu saja Anda sudah langsung menjadi reseller kita dan mendapatkan harga reseller ya, itu keuntungannya kurang lebih 30-40% atau mungkin ada 25% beberapa produk, tapi bisa sampai 35 atau sampai 40% di beberapa produk. Artinya ini sangat-sangat menguntungkan, oke? Okay? Nah, teman-teman semuanya, di sini mungkin Anda melihat para reseller ataupun para calon reseller ataupun para calon yang ingin bergabung, yang saya akan jelaskan. Ini adalah pancake. Pancake ini ada beberapa ukuran. Yang pertama adalah pancake yang biasa seperti ini. Ini ada isi 10 yang besar ya. Ini isi 21. Ini isi 21 ya. Kalau diukur ini sama. Harganya sama. Ini 21, ini 10 isinya.
artinya ini sama. Nah, kenapa sama harganya? Karena memang kalau diukur digabungkan sama saja besarnya. Hanya di sini dia kecil-kecil ya, 21, tapi kalau 10 agak besar-besar dia. Sehingga memang harganya sama buat reseller. Nah, ini sebuah cake yang memang isinya di dalam durian murni. Jadi tidak ada atau durian buatan enggak. Jadi dalamnya adalah cake yang isinya dalam durian murni. Nah, ini adalah siap kirim juga ke seluruh Indonesia. Nah, khusus di sini juga ini pancake kemasan kecil. Jadi tadi yang kecil-kecil itu ya, yang kecil yang isi 21, dia di sini 4. Ini hanya 2 yang besar-besar, yang isi 10 ya, 2. Jadi ini cocok sekali buat Anda yang misalnya menjadi supplier ke beberapa kafe, restoran ya, sebelum makan berat ya, disungguhi dengan menu pembuka yaitu pancake yang isinya durian. Ini sangat-sangat menambah sensasi kenikmatan untuk bersantaria bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan kerabat atau teman-teman pada waktu bikin acara gathering atau misalnya arisan, apa ya, ini sangat cocok disuguhi untuk makanan pembuka. Nah, teman-teman semuanya, dari makanan-makanan ini, atau ini adalah makanan khas yang sangat memang sangat-sangat cocok untuk dinikmati bersama dengan teman-teman. Dan itulah alasannya mengapa peluang ini cukup besar buat Anda semuanya yang ingin berentrepreneur di dalam kuliner bisnis durian. Nah, sebenarnya beberapa para entrepreneur itu kami lihat, kami evaluasi selama kami 7 tahun membuka usaha ini ya, kendalanya adalah supplier barang. Di mana beberapa orang yang mencoba, kendalanya itu di supplier barang karena memang tidak bisa menjaga keberadaan barang itu ada sepanjang tahun. Tapi jangan khawatir, kami hadir buat Anda dan kami memberikan solution buat Anda untuk menyiapkan produk-produk Anda sepanjang tahun ada ya. Yang kemudian kendalanya adalah sulitnya memilih buah yang baik. Nah, oleh karena itu dengan pengalaman kami yang sudah berjalan 7 tahun, tim kami yang sudah solid akan memilih buah buat Anda, sehingga buat Anda yang menjalankan usaha entrepreneur dalam kuliner durian ini tidak kecewa dan bisa menahan rasa dan menjaga kualitas. Nah, kendala yang ketiga lagi adalah bagaimana cara pembuangan limbah kulit durian tersebut ketika mereka membuka restoran tersebut. Oleh karena itu, kita akan memberikan solusi yang terbaik. Misalnya kalau udah kemasan seperti ini, Anda tidak perlu lagi memikirkan limbah karena memang kami sudah menyajikan ya, mengemas yang baik sehingga tanpa limbah lagi kulit-kulitnya ini yang bisa meresahkan masyarakat dan lingkungannya. Nah, dan semua kendala-kendala yang misalnya Anda hadapi atau misalnya perlu Anda tanyakan, silakan Anda berikan di kolom komen ya, nanti kami akan menjawab buat Anda yang ingin mengambil bagian menjadi bisnis kuliner durian. Nah, berapa investasi yang Anda tawarkan ataupun yang Anda akan berikan? Apakah 100 juta, 200 juta untuk membuka bisnis kuliner durian ini? Untuk saat sekarang kami sudah mengevaluasi dan menghitung dan membuat sebuah program yang sangat-sangat baik, yaitu di hanya di investasi 6,5 juta, Anda sudah bisa menggunakan menjalankan bisnis ini. Sudah bisa menjalankan bisnis ini, ya, hanya 6,5. Di mana nanti Anda juga sudah mendapatkan freezer, sudah mendapatkan produk, sudah mendapatkan edukasi, sudah mendapatkan kaos, sudah mendapatkan produk-produk seperti minuman turunan kopi susu durian, sudah mendapatkan link jualan, dan masuk pada grup-grup yang memang sangat-sangat luar biasa untuk mengedukasi dan memahami produk-produk kita. Tunggu apa lagi? Kesempatan ini hanya ada di Mitra Sebulan Durian Medan, yaitu pada EBD. Saya sebagai kreator dan pencipta founder program EBD ini akan selalu mendukung Anda dan mensupport Anda setiap Anda ada mengalami kendala. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan memberikan atau mengambil action dalam kesuksesan ini. Karena memang kami percaya Anda akan berhasil dan sukses ketika Anda berani mengambil tindakan dan bergabung dengan mitra yang tepat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada channel-channel berikutnya atau peluang yang luar biasa lagi yang akan kami berikan buat Anda. Yang pastinya kesuksesan Anda adalah impian kami dan Anda win, kita win. Terima kasih.